Sebuah mobil Tesla jatuh dari tebing di California Utara pada 2 Januari 2023 lalu. Beruntung semua penumpang yang berjumlah 4 orang itu selamat, termasuk 2 anak di dalamnya. Korban diselamatkan oleh tim pemadam kebakaran setempat dengan menggunakan helikopter. Dilansir dari South China Morning Post, insiden itu terjadi di dekat Devil's Lake, sebuah daerah pesisir pantai California di mana tempat kecelakaan jarang berakhir dengan korban selamat. Pihak kepolisian dan pejabat setempat sedang menyelidiki penyebab mobil Tesla yang membelok hingga keluar dari jalan raya.